bucket list tercapai, nonton konser berdua dan alhamdulillah dapatnya chance booker. Terus teman aku udah nunggu di dalam. Sekarang kita lagi mau nukerin ini. Beli minum dulu. Terus baru ketemu deh di sana. Kita lihat chance booker gimana. Kayaknya belum masuk dulu deh sekarang, masih mau kayak lagi ngerokok. Terus Umi kayaknya mau beli minum dulu, tapi tempatnya udah gak lagi buka. Dan banyak jajanan. Isi tenaga dulu. Terus ada yang mulai gelisah karena tadi rokoknya yang dibawa itu udah kebuka segelnya. Jadi gak boleh deh dibawa masuk. Terus sekarang lagi telepon Agung, kita bawain rokok yang masih kesegel. Karena dia bilang kalau gak ada rokok dia pasti manyun. Wait, pause. Jason just liked my selfie. What a creep. Is that guy sleeping over there? Yeah. Show them we are better. We're gonna do a little Chase Lucas mashup. If you know these words, sing them with me.
Duluan pulang takut crowded macet. Terus saya ngajakin pulang, ya udah kita pulang aja beneran sih, tapi masih sepi. Terus tinggal jalan kaki deh ke depan dijemput sama Pak Agung. Dan ternyata The Chainsmokers itu, oh my god, kayak DJ-DJ gitu. Umi pikir The Chainsmokers itu tuh kayak band, ya kayak band-band apa ya? Apa tuh yang terkenal itu? Ya Westlife dan lain-lain lah. Pikirnya begitu. Ternyata itu tuh DJ banget semua. DJ udah semuanya jingkrak-jingkrak. Untung ada satu dan dua lagu lah yang hafal. Dan ya oke, keren banget sih semua. Jadi waktu pas kemarin mau beli tiketnya itu sama Astri teman aku, kita tuh bingung ini Jenja bener gak sih, Jenja apa Fun Pit ya. Terus Astri bilang ya udah deh Fun Pit gitu. Dan ternyata kita gak salah pilih, Fun Pitnya itu masih luas banget, gak crowded, gak mepet-mepetan. Sedangkan VIP Jenja, oh my god, itu gak nafas kayaknya, apalagi yang festival. Tapi seru banget, sukses acaranya, keren, pakai kembang api gitu. Keren! Jangan lupa subscribe, like, share, and comment my YouTube channel, oke? Okay? Bye, thank you guys.